Oke, selamat pagi. Untuk video kali ini saya akan membahas buku yang baru saya beli lagi ya. Namanya judulnya Ide Bisnis Anda Memang Brilian deh, dari Budi Safaat ya di sini. Di sini bukunya cukup menarik ya. Ini banyak kita bisa di sini dari daftar isinya dari para founder ya, founder-founder yang kita udah tahu yang sering kita gunakan, misalnya dari Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, Baidu, Pet, eBay, Paris.com, WhatsApp, Amazon.com, Alibaba, Petrok, Theranos, Bukli Dubol, Douglas, Climate Corporation, kemudian ada lagi misalnya dari Mark Cuban ya, Dallas Maverick, Chris Gardner, Tom Skaski, Lee Julang ya, ada Nike, ada Oracle, ada Uniqlo, dari Tadashi Yanai, Tony Fernandez, Aresia, Michael Dell, John Paul, John Deuchuria, Chris Terlasari, Lee Jun, Link IKEA ya, dari Invert Camper namanya ya, IKEA, Harold Simon, Sir Blacklist, Pang, Sang Yen, Wong Swan Fu, Gordon Moro Intercor, Rekrok, Sir Doreshi, Sula, Isabemun, Takao Yusuda, Red Hawkman, Sen Belnik, kemudian ada Pete Casamore ya, Matt Wexit, Yusuku Masakawa, Adam Horwitz, Catherine Cook, Ashley Pauls, Stewart Vernon, Matthew Barford, sama Tommy Tippett ya. Nah, di sini para penemu semua ya, penemu daripada bagaimana startup mereka bisa bermasuk, misalnya Evan William, Victor, kemudian ada lagi misalnya dari Ben Silverman ya, Ben Silverman, Pinterest ya, kita bisa lihat lagi misalnya dari di sini juga jelaskan ya alur-alurnya, misalnya dari fakta dari YouTube misalnya bagaimana dia diagramnya ya, money dan bahasa misalnya faktanya. Terus ini ada juga dari Steve Chang ya, Chad Hurley, Jawad Karim ya, dari YouTube di sini juga ada. Ini bukunya menarik ya, bisa mungkin bisa memberikan saya inspirasi dan bagi siapa saja yang ingin coba bangun bisnisnya ya. Dari internet banyak kesempatan di sini juga ada juga ya, Kevin Systrom ya, dari Instagram di sini. Ini di sini diceritakan dengan bagaimana cara mereka mendapatkan investasi ya. Ada lagi misalnya seperti misalnya Robin Lee ya, pendiri Baidu di sini, pembunuh Google, kita bisa baca juga. Kemudian di sini ada aja berjaya karena eksklusivitas ya, Dave Morin, Pat, investasi Pat ya di sini ya, kita bisa lihat di sini juga. Kemudian ada lagi misalnya seperti pendiri eBay ya, Pierre Ormidiar di sini, bisa lihat juga di sini ada eBay juga. Kemudian di sini juga ada Marvin Don, pendiri Paris Hilton ya, Avedela Junior di sini juga ada, kita bisa baca di sini. Dosen kerja keras, traffic sama iklan. Oke, kemudian di sini ada lagi misalnya seperti WhatsApp ya, John Kaum ya. Mereka bisnis bersama-sama ya. Di sini juga ada tentang alurnya dari WhatsApp ya. Kita bisa baca di sini juga. Ini juga bukunya cukup menarik ya. Bisa jadi referensi bagi para pengusaha freelance atau yang ingin coba bikin perusahaan sendiri. Sini juga ada Jeff Bezos ya, dari Amazon.com, kita bisa lihat di sini. Tahun-tahun Amazon.com banyak inspirasi menarik di sini, kita bisa baca di sini. To be any entertainer, how to do it, no, if you don't go it, you will get regretted ya. Ini juga dari babaya.com ya, Cikma. Tapi nanti dulu ya, ini saya akan bahas untuk masing-masing dari subbabnya. Ini ada 10 penemu ya, 10 penemu daripada aplikasi yang mereka buat ya, kayak Pinterest, kemudian dari Twitter Evan Williams, kemudian ada lagi misalnya seperti Instagram, Sivitas, Pat, Dave Morin, lagi seperti WhatsApp ya, John Kong juga ada di sini ya.
tak bisa baca di sini semuanya. Amazon.com juga ada. Ini ada sekitar buku bahasanya ada sekitar 50 penemu di sini bisa kita baca. Prolog ada 50 ya. Oracle juga, Nike, IKEA, BD, Intel Core, McDonald's, Supergem. Ada LinkedIn juga ya, Red Hoffman ya. Bisari.com juga ada di sini. Mashable juga ada. 99 Design juga di sini. Ini juga Smart Maxwell seperti Flipa juga di sini juga ada. Kita bisa coba baca-baca di sini ya. Untuk penghasil uangnya di sini. Di sini ada juga cukup menarik ya, Steve Chen, Chad Holinis, mereka jomblo ya pertamanya. Coba kita bisa di sini. Sama-sama game udah mulus, jadi mereka yang juga mulus. Sebenarnya saya bisa masukkan uangnya di sini YouTube untuk itu. Ketika mulai perusahaan ini baru tahu kamu kira bahwa ini sangat menarik untuk berbagai pengalaman. Dia bisa sebut kemudian dikasihkan sebuah garasi mereka mematangkan. YouTube adalah fenomena ya, satu kisah lain yang misteri sampai saat ini para pendiri tak berpikir. Hobi spontan berubah jadi sejarah besar ya di dunia teknologi internet. YouTube di sini bisa dibaca. Karena ini ada masing-masing cukup menarik, mungkin saya akan bahasnya per tiga penemu ya, founder di sini. Di sini dikatakan ketika kami memulai perusahaan ini beberapa tahun lalu, kami pernah mengira bakal sampai di sini. Sangat menarik untuk ide sederhana untuk memperbaiki pengalaman kami bervideo dan bisa menjadi ini, katanya dalam wawancara itu. Di sini mereka menjanjikan formula itu akan datang seiring dengan perkembangan model yang punya. Tapi YouTube sudah punya model besar ini, tidak disesuaikan secara konten dan penyajian sama persis ya. Di sini kita bisa baca ada 3C ya, konten, community, sama commerce di sini. Untuk mencapai puncak kesuksesan di sini bisa kita baca ya. Ada 2C ya, 2C itu community sama konten ya. Apa itu? External player YouTube ya, menjadikan untung menemukan video YouTube meledak ya. Bahkan tahun 2012 itu mendekati peringkat kedua ya, Alexa ya. Tentu saja tak hanya tapi juga dalam dasar ke kapital satunya. Pada pertamanya 11,5 juta dolar menjadi 442 juta dolar ya. Di sini kita bisa baca untuk YouTube. Pendiri kekayaan YouTube ya, Jared Karim di sini bisa baca 36 tahun 140 juta dolar ya. Chad Hurley 38 tahun 355 juta dolar. Steve Chen 326 juta dolar umurnya 36 tahun. Hebat ya. Di Twitter mungkin akan saya bagi per 3, benar ya. Interest di sini juga ada kata-kata menarik. If you all do things that are easy first, itu kan yang paling make a lot of progress dari maksud kebek di sini ya. Cuma juga di sini ada Terror and Joy ya. Cyberman menggambarkan apa yang ketika Pinterest mulai berjalan dan teror tak tinggal sementara kan kemana dalam lingkungan setiap bidang yang dicintai. Ini untuk Pinterest ya, Ben Cyberman namanya ya. Mari ya buku ini kita bisa baca sedikit. Dia merasa bangga pada saat pertama dalam sinar. Dia sangat meraih pasar dengan gagasan uniknya itu. Semua jenis orang terkenal memiliki konsep timeline atau newsfeed. Sementara Pinterest dia mengapa orang? Karena Pinterest dia tidak omong kosong. Mengundang menanyakan hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bagaimana? Itu yang membuat mereka percakapan lama itu sangat ditemukan seperti di dunia nyata. Bagus ya, intinya. Ini akan saya split jadi 10 bagian bab sebuah buku untuk masing-masing founder. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe video saya dan melihat video channel saya yang lain. Kemudian terima kasih ya bagi para subscriber yang sudah berikan komen dan evaluasi video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.